padahal emang gitu ya. Ini dalaman itu pakai hitam udah kan. Apa? Kalau bagus kalau pak. Oke kok si Bro juga oke, cuma masih cepat sedikit kalau buat aku tekniknya kurang mundurin, kurang cepat dikit. Beberapa bulan depan mati juga Bro untuk cepet kenapa? Iya. Udah gitu si Bro nya hati-hati kayak melihat terbang. Apa? Terbang kalau dia terbang kan dia minggir-minggir. Dumbbell push press. Oke. Kita nggak ngambil men. Mau berapa kilo ya pak sih? Kayaknya banyakan aja sekalian langsung lah kan, gua udah baju gini doang kan, nggak banyak kan, gua gabungin aja dulu kak. Sih berapa kilo bawa apa enggak lah, itu berapa kilo nggak tahu. 7,5 bentar, 7,5 ya. Kalau lebih itu minyak tata lah kasih kamu. Masa sih dia tuh 2 kilo dia buat loh. Dia buatnya banyak. Dia hari ini umroh kak, jadi udah. Oh iya, berapa tuh deh? Malam ini akan jadi kan? Mau lagi kan? Apa sih itu push press 10 kilo mel, kiri kanan. 5 kilo, sorry. Aku keberatan berarti aku 5 10 keberatan. Keberatan. Ya udah gak apa-apa sih keberatan nih. Oh, iya. Abis ini deh. Berat. Itu berapa sih? 7,5. Kamu kan masih 2 hari, gak apa-apa ya, kamu masih 2 hari. Cing, aku sumpah. Terus Jordan lagi ngapain tidur? Iya, Jordan lagi tidur. Ntar paling besok lah dia, besok latihan pagi sore. Ini latihan sekaligus besi sama apa ya? Sepeda kali dia, sepeda ya. Sepedanya nanti. Sepeda 30 menit. Kamu cara mana? Iya. Terus maintain itu ya. Roti bantet. Roti bantet lagi res. Kasihan dia. Kasihan dia mengcover aku. Besok aja. Satu. Jadi dia buat tangan, kakinya nanti aku temenin. Iya, yang di situ kan? Dia buka. Dia mau enggak punya gua udah dibuka. Dia mau karet enggak deh si Jordan? Enggak. Oh, enggak itu tuh yang di bawah punya gua. Saya bawa sih. Kasih gift dong. 15 ya belum? Next. Bagus kan jaketnya kan? Lihat dong. Ready to win. Lihat nih. Victor. Team Victor. Jadi tukang kulit. It's about milk life. ada lagi live, malu. Orang si siapa namanya, si Kak On aja. Jangan. Jangan, Ci. Stop. Tetot. Tetot. Hey guys, kalian yang generasi. Aku main gue gitu sampai nyuruh aku lihat jambis tau di zaman. Hai. Jambis. How are you guys? Sampai gue disuruh ke bawah. Padahal ya, kita 5 orang. Anjir, nyuruh gue. Ya, kali generasi 2000-an mana suaranya ya. Yang sudah Hamidun. itu shoulder press. Meli ya? Mel salah. Dorong ke atas. Oh, push press. Ke atas. Yes, kencing semuanya. Iya, kencingin semuanya. Eksplosif lagi dong. Push. Anjay. Tinggi berapa kak? Gak mau. Kak Mel ini melelet. Ucok mana? Barbel.
mana sih kalau yang nonton 1.300.000 kalau misalnya ada dapat gift gitu, apa lu ngeliatnya dari mana? Nanti dia kirim nih tuh, dia kirim kayak gini loh, ini tuh ada harganya Ci, tapi kalau yang paling yang mesti yang mahal gitu yang gede. Coba dong kasih yang gede, Civita mau tahu. Kasih yang gede demi aku dapat nasi bebek apalagi. Terus kamu yang sabar ya sama kita ya. Santai dulu. Berapa sih di sana? Sore kan? Retro jam tuh apa? Oh yang kanan kiri ya. Kok nggak kemana-mana sih? Oh udah. Ci, video. Hello. Video aku sama Yelyu banyak banget di TikTok. Cici lah juga. Enggak. Ya, ada. Enggak tahu yang baru-baru belum. Oh gitu-gitu. Ada nggak? Wih, nah, itu apa itu tuh? Kayak gitu, Cici. Ini apa? Mana? Ya, telat Cici tadi. Ada itu kayak gitu dapat cuan tuh. Dapat ya. So, udahlah, besok lah TikTok aja lah udahlah. Nyari cuan cepet. Guys, kirimin singa. Kapan mau kirim singa? Singa kemana? Singa itu berapa duit? Lihatnya dari mana, Bu? Maksudnya kalau dia ngirim-ngirim terus hasilnya di mana? Nanti kalau udah selesai. Kalau udah selesai live. Oh. Tinggi nih gua. Itu masuknya ke mana? Kaglo tingginya berapa? 2 meter. Itu masuknya ke mana? Nanti kita masukin, mau dimasukin ke mana? Gua sih masukin ke dana. Dikasih topi. Ayo cepetan lu. Abis ini bersih dulu live terus nyemburan. Abis itu, guys, abis Meli live aku ya. Live. Gimana? Nyemburan Meli juga. PCR jam 12 cuy. Emang kan jam 12 doang? Udah cukup cari cuannya. Bye bye. Mau latihan dulu. Annyeong. Jamnya kok lagi dan lagi sih? Lateral jamnya ke samping. Emang begitu? Kemarin ada nggak yang lewat? Nggak sih, lihat Kak Bobi nih. Oh iya. Kenapa sih? Sekalian kan aku ngelakuinnya bentar lagi. Cepet cepetan. Lateral jamnya begini. Tapi dua kaki, awas. Kayaknya enggak juga deh, positif. Karena kan kita dari ini. Harus diharusin ya, iya. Walaupun dari Eropa juga ya. Enggak masuknya aturannya. Oh, masuknya harus berarti. Antigen 24 jam loh, Cik, sama sehari. Mel. Lu bawa sini dong. Sini aja. Jalan aja tangga aja. Mel nih, surat. Surat. Pegang itu, entar. Surat cinta.
lagi live. Anjir. Bete gue. Enggak jadi 15. No. No. Kenapa gue kalau di sini putih banget sih? Kayak tak lebih cakep gitu. Itu tergantung. Lo jalannya sama gua iya. Roti bantet. Kuliah. Apa? Kuliah apa ya? Oh, sore dong gue sih. Jam 1 sampai jam 5 pertandingan. Basket itu. Basket itu. Bersihkan. Duh, kok punya lu gak ada bersih? Hah? Cengli lo, bro. Tisu gak diisi ya? Hah? Tisu gak diisi. Wah. Lah kemarin gak jadi 9-1-1-nya. Apalagi itu. Canda doang kali. Candi, bro. Enaknya ngapain ya? Jalan-jalan lah. Makan ya? Makan aja. Hiburannya makan. Anak-anaknya lagi ini loh, Bang. Apa? Si anak-anak lain.
Halo. Ada cuyung nak di sebelah di kamarnya dia. Ada. Emang iya nge-lag. Ini orang-orang nanyanya Yilyu ganteng apa enggak, nanya sama gua. Coba lu tanya si itu deh, si dokter. Kalau enggak ada musik tuh enggak seru. Perut lu bunyi-bunyi bang, selimut. Bang iya, salting gimana sih? Salting gimana? Bukan salting lah. Meli tuh salting sama gua. Roti bantet. Roti bantet apaan sih? Emang gua roti bantet? Emang gua bantet ya? Gue udah gak gembul tau. Di sini baru jam 1. Enak kali makan bakso. Gue ngeliat sosial media isinya kenapa bakso semua ya sehari. Masih gembul. Makan crepes ya, enak kali. Target selanjutnya apa bang? Jadi nanti hari Senin. Hari Senin baru berangkat ke Swiss. Bang lu gak jet lag? Gue sih kalau misalkan datang ke negara, suatu negara gitu, gue gak jet lag. Jet lagnya tuh nanti pas udah pulang baru dah. Bas skincare apaan skincare? Oh iya gue mau nanya sama kalian nih. Kalian tuh sampai yang begadang-begadang gitu gak sih nonton? Gue tuh salut banget loh sama kalian tuh kayak up to date banget. Terus kalau misalkan kalian kayak begitu tidur gak itu? Tidur pasti kurang apa gimana? Bukan gini loh maksud gua kirain kayak misalkan lu nunggu partainya siapa, lu misalkan udah malam lu tidur dulu kira-kira nanti misalkan mau main jam berapa,
lu bangun gitu, apa nggak tidur sama sekali? Makanya gue kemarin, jadi kemarin gue ada ditanyain salah satu wartawan, dia bilang lu mau ngucapin terima kasih nggak? Dia bilang gitu. Terus gue bilang gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah apa namanya, udah rela begadang sih buat dukung kita. Panas nih.
Ini udah panjang. Amin, doain aja ya, semoga Indonesia Open bisa juara. Aurat-aurat, gak cuma aurat, nyobain juga. Ya, hari Senin ke Swiss-nya. Amin, amin, semoga Indonesia Open bisa juara ya. Doain aja guys. Gue makan dulu kali ya, gue udah lapar banget nih. Oke, nanti lagi kita berjumpa. Oke, gue makan dulu lah. Lapar banget nih.